kabalangal, dia giat kababia indah badau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Selamat siang menjelang sholat zuhur. Seperti biasa kita akan membawakan 3 berita yang aktual, tajam, terpercaya, terkontaminasi dalam sebuah dimensi alam yang berkata. Kita masuk ke berita yang pertama dari padang.tribunnews.com. Rumah zakat Sumbar dapati 500 kg sampah di Gunung Talang. Ada sandal bekas hingga botol minuman. Rumah zakat Rumah zakat Sumbar melalui tim Rumah Zakat Action Sinergi dengan Panitia Posko Gunung gelar aksi bersih Gunung Talang. Divisi Disaster Relawan Rumah Zakat Action Sumbar, Toma, mengatakan aksi bersih ini bentuk menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta lingkungan. Dikatakannya aksi bersih ini diikuti sebanyak 100 para pendaki yang berhasil mengumpulkan 500 kilo saro. Ya Allah. Setengah ton. Kalau dimasukin di badan-badan pajanan membuang saro tuh adalah 1 ton tuh deh. Ah. Saronya tuh terompa bekas botol minum. Ah. Dak kalau botol minuman biasa, kalau terompa aku ah, dak kreatif ah, gimana? Ada yang kalau terompa den, tangga, den campak ke tong sampah. Kreatif. Itu kreatif. Kreatif tuh. Atau ya kan? Di same. Nah, di samean ah, lakian ke lubang telinguang. Kan? Asli yang tuh ndak babana. Ah, kan? Berterima kasihlah sama 100 orang ini yang sudah mendapati 500 kg sampah di Gunung Talang nih. 100 orang pai ke puncak Gunung Talang untuk mambiak sarang senyo. Untuk mambiak tarompang rendak ang samean. Botol minuman nang teh pucuk, fresti. Lesti banyak lah pokoknya saro-saro di situ. SMS banyak kan? Iya. Botol-botol sama buah cik lai. Ande. Ang kalau sama buah, tolong sadar saro. Iya. Ang mulia ini. Saro bro. Gak masalah. Ya kan? Iku buang-buang sarok, tolonglah teman-teman. Ini untung 100 orang yang pergi ke gunung itu. Gimana kalau seandainya 500 orang? Ya kan? Pasti enggak ada dapat sarok. Banyak ngobrol. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, tolonglah. Iya. Ya kan, inisiatifnya untuk membuang sampah tuh. Banyak ke banjir jo Padang go. Ah, pas banjir Padang pemerintah salah. Waang membuang sendal tak sama kama. Ah, tu ah. Ya kan? Iya. Cek dulu. Tolonglah. Iku lai untung Gunung Talang mah. Ya. Cuba Gunung Everest ah. Pai lo orang ke situ kate itu kan. Ah, sampai situ mati urang. Tapi menurut den untung Gunung Talang dak Gunung Merapi. Pas melatih, duar! Kok sendal? Kok sendal yang duar? Butuh aku wang. Ya kan? Iya. Jadi buat teman-teman sekalian, walaupun kita suka meminum minuman-minuman yang cepat saji, ya kan? Tolong saroknya tuh langsung diletakkan ke tampeknya. Atau enggak, ya kan? Kalian bakar langsung. Selesai. Atau pai kasih nantu calek-calek terompanan dipakai. Betul. Jangan terompa-terompanan, jalan seketek tangga. Jalan seketek tangga. Tangga seketek jalan. Ciek lai, ciek lai. Angka gunung pakai terompa, enggak pakang tuh. Banyak. Ini udah ke gunung, ya kan? Ngapain pakai sendal? Pakai sepatu. Tipu sinan sepatu tangga. Am pakai sepatu futsal licin ya. Ya kan? Main futsal ke gitu, gunung. Ya kan? Sendalnya swallow pula. Bawa naik gunung, kan? Di mana lah otak kalian tuh? Hah? Wah, peden onde anjing lah rata peden deh. Gara-gara kalian tak.
Udahlah, sekali lagi pesan saya buat teman-teman semua, kalau seandainya mendaki gunung, berekreasi. Berekreasi. Bereaksi. Covid. Berekreasi. Berekreasi. Tolong kalau punya sampah, ya kan. Kalau kan bawa tas, masukinlah tas ke dalam tas dulu. Nanti baru buang di mana kali. Udahlah, capek sama berita ini. Berita kedua dari Okezone. Lesti Kejora masuk top 5 wanita tercantik di dunia. Netizen protes. Kok penggalaan? Netizen yang protes penggalaan. Ngapain sih protes, ya kan? Tapi kita baca dulu. Penetapan Lesti Kejora menjadi salah satu dari 100 wanita tercantik di dunia versi Top Beauty World tak disambut manis warganet dalam negeri. Apalagi yang di luar negeri. Itu bohong. Itu saya tambah-tambah beritanya. Gak ada. Kekasih Rizky Billiar. Billiar. Kekasih Rizky Billiar itu berhasil menempati peringkat kelima di bawah Yuna SNSD. Wes. Ah, Barbara Palvin. Depika Padukone. Wajar nak menang yo. Ini Padukun. Padukone. Nak Padukun. Dan Hande Ercel. Kita menang. Bakal luar tadi saya Hande. Orang menang. Sebagai warga net menilai hasil tersebut tak berdasar dan meminta penyelenggara untuk menjelaskan alasan dibalik pemilihan sang pedangdut. Nah, ada tulisannya. Hey, Top Beauty World, sebaiknya kalian memiliki algoritma yang lebih baik dalam menentukan data itu. Ujar seorang warga net yang tolol. Enggak. Betul. Mengalunya harusnya protes. Harusnya kan awak bersyukur dulu. Di betul. Awal. Ya. Itu baru. Baru kita pertanyakan. Ya kan? Salah satu yang menguntungkan adalah Lesti membawa nama Indonesia lebih baik. Betul. Nah, iya kan, ada bendera Indonesia di situ, teman-teman. Iya kan? Lesti pun bisa secara mengejutkan mengalahkan Luna Maya. Iya kan? Dan Natasha Wilona. Nah, betul. Raisa. Raisa. Lewat tuh. Lesti. Lewat. Lesti mantap sekali. Lesti Kejora. Jadi iku kok kabarnya berdasarkan voting. Voting ternyata. Dan awak tahu kan Lesti Kejora punya followers yang banyak sekali gitu. Dan mungkin Lesti kemarin juga nge-share ke Instagramnya, kita juga tidak tahu. Yeah. Mungkin bisa jadi nge-share, tolong dong voting. Ini kesalahan dari Raisa. Kenapa Raisa nak minta voting? Kenapa Luna Maya nak minta posting? Dari sebanyak tuh wanita, Lesti aja yang nge-share. Betul. Iya kan? Coba Luna Maya nge-share. Kalah juga sama Lesti. Karena Lesti banyak. Karena Lesti banyak. Kita nggak mau menuduh ya, nggak mungkin ya Lesti. Betul. Kok menyuruh atau memakai followersnya untuk memvoting. Iya, mungkin. Karena mungkin. Itu kan alami. Alami ini. Ini benar-benar bukan hanya warga Indonesia yang ngevoting, tapi warga kampung dia juga. Betul. Ah. Di mana kampungnya, Bang? Lah di mana orang. Jadi ini bukan hanya warga Jakarta aja yang memvoting. Bukan warga Indonesia aja. Betul. Pasti orang-orang luar negari. Betul. Yang kenal sama Inyo pasti akan protes. akan voting, betul. Dan ini juga berdasarkan juri-juri yang bagus dan sudah berkompeten. Betul. Dalam melihat muka orang. Iya, nyocelik muka Lesti. Nah, tapi sambil tidur. Ada. Maksudnya sambil tiduran melihat Lesti gitu. Nyocelik muka Lesti, Raisa, Natasha Wilona, Luna Maya, Agnes Monica gitu. Lesti tetap dipilih. Karena ada tuh, karena aku pernah baca artikelnya tentang Lesti ini. Struktur wajah Lesti itu ada nih, serius, jangan ketawa. Ada, emang ya, struktur wajah Lesti itu cewek kali.
Oh, cewek kali. Oh iya, jadi untuk wajah perempuan. Mm-mm. Nah, ini diolok-olok di ini bagus sekali. Bagus. Nah, gitu. Bagus sekali strukturnya. Iya, iya, iya. Ya kan kayak wajah Agnes Monica itu apa enggak simetris katanya. Enggak simetris. Nah, ya kan Raisa apa tuh gitu. Lesti inilah yang pas sekali gitu untuk jadi top 5 wanita tercantik di dunia. Nah, versi Minangkocak. Enggak dong. Nggak, versi top gitu. Beauty world. Ya, dan sekali lagi ini kita ucapkan selamat juga untuk Lesti. 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 Aku takutnya emang top beauty world kok salah lo konyo kan nulis Hesti. Tulis Lesti karena mungkin. Iya, iya. Bisa jadi mungkin oh ini Hesti nih kata dia. Bukan Hesti tuh. Lesti ya. Lesti apa Hesti ya? H atau L? L. Nah, terpilihlah Lesti. Betul. Tapi secara kalau seandainya secara look kita lihat nih ada Hesti, ada Lesti. Ah, lama kita lihat Lesti itu. Ini Hesti nih. Ah, ini Lesti. Lama kita lihat si Lestinya. Lesti. Iya, tapi kalau dibandingkan Lesti sama Hesti, manilah Fresti. Iya. Enggak apa-apa untuk netizen yang protes, semangat. Tapi kalau untuk yang berlebihan, betul, sampai merendahkan Lesti gitu. Terus jangan merendahkan yang jangan sudah rendah. Gitu. Ya. Tolong, kita sesama warga Indonesia harusnya kita bangga karena Indonesia diwakili oleh Lesti. Lanjut berita ketiga dari Line Today. Betul, ini masih masalah Lesti juga. Oh masih ya? Masih, karena masih ramai sekali. Beri gelar ke Lesti Kejora, akun medsos TB World kini hilang. Aduh. Gelar apa yang diberikan? Gelar? Gelar yang tadi tuh. Gelar... SKC. Oh salah. Sarjana kurang cantik. Oke, lanjut. Akun media sosial True Beauty World menghilang beberapa hari setelah memicu kontroversi karena memberi gelar perempuan tercantik urutan kelima kepada pedangdut Lesti Kejora. Wow. Jadi orang-orang kok emang sebenarnya protes sampai mungkin akun Instagramnya di report. Oh begitu. Iya. Jadi karena tidak suka, ayo kita report sama-sama. Ini apa nih penghargaan tai? Mungkin gitu orang kali. Iya iya iya. Itu kan bagus gitu. Iya. Kita kan nggak tahu pas dikasih penghargaannya emang ternyata muntai. Berdasarkan peluncuran CNN Indonesia hari ini, hari Rabu hingga pukul 2 siang akun Twitter dan Instagram tak bisa diakses. Astaga. Oh, jadi emang banyak yang voting Lesti, sudah menang nyolimo banyak lo nanda suko. Betul. Di report emang masyarakat Indonesia kok emang suka ya yang report 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 tuh emang suka. People powernya mantap benar. Betul sekali. Tapi kasihan si Lestinya menurut saya. Kenapa? Jadi beban untuk dia. Oh iya. Iya kan? Karena orang banyak yang protes. Tapi saya berharap Lesti mentalnya kuat. Betul. Ya kan? Tidak ingin gantung diri gara-gara hal ini. Oh, gitu. Janganlah. Lompat dari lantai 1 gitu. Ke lantai 2. Kan. Lompat. Oke, gitu. Iya kan? Kita kan sama-sama maksudnya warga Indonesia ini teman-teman. Kembali lagi dengan masalah yang tadi. Kalau menurut saya ini satu hal yang lucu. Iya betul. Ya, karena lucunya tuh menurut saya, kenapa sih kecantikan kalian atur-atur gitu? Iya. Kecantikan orang kalian atur-atur itu saya suka. Apalagi dari voting. Mm-mm. Harusnya kan emang dicari struktur wajah. Lestiko mancung atau indah. Mancing atau indah. Jadi yuk bisa tahu kok yang merancak. Yang mah yang rancak deh followers. Betul. Iya kan. Lagian gak perlu lah sebenarnya kok dinilai kecantikan-kecantikan. Betul. Kan? Iya. Ini akan menimbulkan kecemburuan. Kecemburuan. Kalau menurut saya. Iya kan. Nah. Ini untungnya nomor 5 ini. Nomor 5. Indonesia. Katanya nomor 102 ada. Siapa? Dari 1000 orang. KKI.
bonekanya. Waduh. Ya. Katanya KK juga protes. Kok dia? Kok Lesti katanya? Kenapa enggak saya gitu ya, kan? Kenapa enggak saya? Kurang apa lagi gitu. Iya, padahal KK itulah masuk nominasi harusnya. Masuk nominasi dia. Wanita kelima tercantik di dunia ikan. Astagfirullah. Jangan-jangan. Kita lanjutkan ya. Para kandidat kemudian diurutkan berdasarkan hasil penilaian yang meliputi standar bentuk wajah sempurna. Sebesar 50%. Sebesar 50%. Jajak pendapatan 30%. Dan jajak pendapat. Pendapatan. Pendapatan. Pendapatannya kan gede. Pendapat 30% dan standar kecantikan perempuan dunia meliputi karisma, kecerdasan. Aduh. Ada yeah. Punchline lah harusnya. Apa? Karisma. Supra X. Oh, Mio X juga ada. Kecerdasan dia juga di ini gitu. Lestini kan waktu SMP kan ini apa namanya? Pas guru baru berpikir ini PR apa, dia udah selesai. Gitu. Jadi pas guru tuh nanti kita PR udah selesai. Nah, itu yang dihitung sama orang tuh. Iya. Gitu, ya kan? Ah, terus satu lagi si Lestini kabarnya waktu SMP mau menunjukin isi soal ujian ke teman-temannya, enggak pelit. Oh, enggak pelit. Enggak pelit, maka dia cantik dilihat orang. Oh. Dia ada yang dia udah cantik tapi kuduknya bedaku. Dia tuh kalau ada soal ujian aku gini nih. Anak mau dia. Ya kan? Nomor satu nak. Gini deh nih. Woi, soal sih gua. Sorry, sorry. Astagfirullahaladzim. Oh, ya, jadi berarti kecantikannya bukan hanya dari wajah. Bukan. Cerdas, ya. Karismatik. Pintar. Betul. Jadi ini semua dilihat berdasarkan banyak aspek teman-teman. Betul. Iya. Karena dalam ajang ini Lesti mengalahkan sejumlah figur publik terkenal, salah satunya Lisa Black Metal. Hey, Lisa Black Metal, Lisa Black Magic. Blackpink. Ya, yang bertengger di posisi 11. Oh. Ya, jadi Lisa Blackpink ini kayaknya otaknya kurang. Dia yang suka nyontek. Baru dibagikan kertas apa kertas soal tuh dia. Agak bedaku otaknya. Jadi Manang Lesti. Manang Lesti. Sekali lagi kita ucapkan untuk Lesti, selamat. Anda adalah wanita terbaik dan tercerdas dan tercantik versi dunia. Kami berdua mendoakan diri kami sendiri. Iyalah. Iyalah. Diri sendiri diutamakan. Ya, betul. Mau kasih kawan-kawan yang nonton Kabalango episode kini kok. Sampai di berita selanjutnya. Betul, daripada kabakul kanelangau. Ancak wae tahu padawa. Lesti.